Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Idul Fitri numiharep ridho Allah Rabbul Izzati. Hanteu aya wasiat anu kedah didugikeun kanggo pribadi oge ka sakumna jamaah lianti urang sami-sami ngaronjatkeun ajen inajen takwa ka Allah ku ngalaksanakeun sadaya parentahna kalih nepihan sadaya anu dipahingna. Takwa mangrupikeun tujuan ibadah. Sakumaha ibadah saum, malihan saum atawa puasa anu dilaksanakeun ku umat manusia jeung makhluk sejena estu mibanda tujuan anu utama. Lamun onta rek init di hiji tempat ka tempat sejen, ngurangan dahar jeung nginum mibanda kakuatan anu luar biasa. Lamun hayam bikang rek megarkeun enogna, nahan lapar 20 hiji poe jeung 20 hiji peuting, panas awakna ngabalukarkeun nog bisa megar. Lamun oray hayang ganti kulit leuwih alus perahna, kudu puasa sabaraha lilana. Sadaya makhluk Allah anu saum eta ngagambarkeun sakur-sakur nahan lapar, nahan halabhab jeung nahan sahwat mibanda tujuan. Tujuan naon saum anu ku urang dilakonan cacap sasasih teh. Sakumaha makna puasa nu hartina upawasa? Upawasa teh ngadeukeutkeun diri ka zat anu maha kawasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Moal deket jeng Allah lamun urang tewawuh jeng Allah, moal wawuh jeng Allah na lamun tewanoh jeng diri na, moal wanoh jeng diri lamun te bisa ngajawab 5 pertanyaan penting. Saha urang teh? Dimana ayana urang ayana? Naon tugas pokok urang? Kumaha cara ngalaksanakan tugas pokok eta? Sakaligus naon balesan patali jeung tugas anu ku urang dilaksanakeun jeung henteuna? Geusan ngawaler 5 patarosan penting eta ngan hungkul tiasa diwaler ku waleran anu utama nyoko kana Al-Qur'an surat munggaran disebut surat bubuka surah Al-Fatihah. Saha urang teh diwaler ku ayat bismillah alhamdulillah ngawitan hiji perkara ku basmalah mungkas hiji perkara ku hamdalah? Hartina ajen inajen ieu keur ngelingan ka diri ngahudang karasa tiap umatna yen urang teh aya awal urang ti Allah. Sakur-sakur anu aya awal pasti aya akhir urang bakal ka Allah, mulih ka jati mulang ka Gusti Allah.
Allah nyipakeun urang dina taneuh. Tiap dinten urang nincak taneuh. Dahar oge bahan bakuna tina taneuh. Dina hiji saah saha wae urang bakal mulih kajati mulang ka Gusti Allah. Jeung raga urang diasupkeun kana taneuh. Nalika diasupkeun kana taneuh, numutkeun hadis sahih, yatba'u ala janajah salasah anu jajak ngan ukur tilu rupa. Hiji ahlikum ngaleut ngengkeuy ngabanaleut ngemat-ngemat nyatang pinang. Ngajajak janajah urang ngan ukur tepi ka kuburan. Eueuh saurang oge anu marengan di kubur. Maka anu nyarengan satrasna malikum harta, tapi harta anu dicadap ka jero kubur. Boeh ngaranna nyacas bodas rupana mungkus kana janajah urang. Sabaraha lila eta boeh marengan urang harta terakhir anu milu ka jero kubur? 40 dinten 40 wengi. Langkung di 40 dinten, langkung di 40 wengi. Beak dihakan ku rinyuh. Beak dihakan ku sileup. Beak dihakan ku cacing. Tuluy ngakan kana kulit daging sumsum jeung balung. Disesakeun tulang balulang anu geus eueuh manfaatna. Tulang taleng sato mah bisa keneh ditedah ku urang. Tapi tulang taleng manusa duit kalebah dieu prak urang denyepan. Yen diri urang teu leuwih hargaan dibandingkeun ejeng makhluk sejena, dibandingkeun ejeng manuk cendrawasih. Nu buluna alus soraana alus hargana jutaan rupiah, tapi lamun manuk cendrawasih paeh di air keras pangnyeunkeun figura anu alus dijual ka luar negeri masih aya hargaan keneh ratusan juta. Tapi diri anu titipan ti Gusti, raga amanah di Allah Subhanahu wa taala. Lamun geus pisah roh jeung jasadna, estu eueuh harga, estu eueuh manfaat. Ieu pidawuh Kanjeng Nabi tika punggur nandeskeun kanggo urang sadaya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila azamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Saestuna Allah teu ningali kana jasad aranjeun. Saestuna Allah teu ningali kana harta barana aranjeun. Saestuna Allah teu ningali kana kaluhan aranjeun. Tapi Allah ningali kana mana sareng amal urang sadaya. Ngantunkeun alam dunya nyenak amal soleh, ngajajab kana ridho Allah. Ngantunkeun alam dunya pinuh ku amal anu salah, dijongklokkeun kana neraka Allah, wujud bebendon Gusti nu Maha Suci, palias naudzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi saha urang teh makhluk anu kawit di Allah, anu kedah ngabakti ka Gusti Allah. Di mana urang ayeuna ayana? Ayeuna urang ayana diwalar ku Al-Qur'an, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Urang aya dina cangkingan kaheman, kadeudeuh ka nyaah Allah Subhanahu wa taala. Lamun Allah teu mikanyaah, teu mikadeudeuh ka urang. Komo lamun Allah ngitung kana rengkat paripolah nu tojaiah sareng aturanana. Gusti kamari urang dialungkeun di alam dunya, digebruskeun kana neraka nu pinuh ku kasangsaraan. Lamun aya budak salima-lima di imah urang, kabeh diaku anak teu dicoret dina kakana. Padahal teu kabeh balageur eta budak teh. Tapi aya celak ka asli si kanyaah indung kanu bageur nyaah ku bageurna, kanu bengal nyaah ku begalna, kanu kasep nyaah ku kasepna, kanu goreng nyaah ku gorengna. Allah teu nanggeuy, Allah teu nanggeuy ku bongkokna ka urang sadaya. Boh jalmi soleh atanapi jalmi salah, Allah mika hemat mika deudeuh mika nyaah. Ulah dijauhan ka deudeuh ka nyaah Allah sakumaha pidawuh Kanjeng Nabi, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Prak pikanya ah pika dede pika asih anu aya di marcapada, sangkan Allah mikanya ah mika dede anu aya di jagat buana. Saenggeus wanoh ka diri wanoh ka Gusti, urang sami-sami taqorban ilallah, urang ngareketkeun diri ka Allah. Jalan anu pangsaena ngareketkeun diri ka Allah ku ngalakukeun pendekatan anu kadua. Raketkeun hablum minannas, ulah aya hate anu pasorengkrah dina mana, ulah aya geuneuk jeung maleutmeuk dina dinten anu fitri ieu. Lamun aya dosa jeung kasalahan urang kabatur, prak nyuhunkeun hampura. Utamina ka ibu karama, utamina ka guru-guru, ka para pamimpin, ulah aya anu nyangkaruk dina kolbu, patolengkrah dina mana. Tapi keur dosa jeung kasalahan balarea, urang kudu balumbang timur,
Saang bulan tanggal 14 jalan gede sesapuan ulah aya geuneun jeung malekmek bersih hati suci raga tanwande raket sareng Allah azza wa jalla amin ya rabbal alamin. Sehat kita ya. Bader nuhun ya. Wala. Hati-hati. Mau semen nuhun. Singgah jam panen. Tiketnya ya, tiket pesawatnya. Wah, waduh siapa yang sekolah ya? Ini masih muda. Sayang barang sama ayo pengungsi di mana teh anu rohingnya ini dari rohingnya lagi pada ngumpul berbagai kelihatan dari wajah-wajahnya karena dideung di dulur aing lah wajah teh boga duit dideung oge mangu warna jasa oh nu alus juga dulur teh teh alus anak ya panggulisna di Serang, panggulisna di Subang. Nah, mana ini dari itu panggulisna di dinas? Percuma gelesin udah budak Bang Emo. Eh, gede. Dari Rohingya sini.
Kadia, Kadia, Kadia. Kadia. Ya budak saya. Budak saya. Arya. Hah? Tuh wau sih. Ah, iya budak. Neng Ulan. Hah. Eh. Mana jawab bapak nanya? Salim dulu. Nenek, duitnya? Ya, jawabnya jauh sejuta. Ih, kemalu. Ah. Nih. Ah. Gening. Kamu itu beki siapa? Ayo amprok mum. Biar kita lihat. Saya nanya dulu, kamu anak siapa? Budak saha? Ada dama. Oh, budak saha? Ada dama. Ada enggak anak ada dama? Ya anak Pak Epe. Oh, cicing. Kadi. Ya incu Pak Epe. Incu Aki Epe, nu pemain bola, pelatih kiper. Kadi. Ya. Kadi. Aki EPT nya bogoh kabogoh urang Cimacan. Keun bae? Keun bae. Keun bae? Heeh. Bisa bagian keun bae? Bae? Heeh. Boga duit teu? Bapak digawe di mana bapak? PDAM. Heeh, sih sih. Ka dia. Heeh, yo. Apalkeun heula? Apalkeun heula? Heeh, salat magrib sabar rakaat? 3. Cong bejaan. Salat magrib sabar rakaat? 3. Deuri. Sholat Isya. Ay mana ngomong atuh heh. Hayang duit teu? Aya. Hayang sabaraha? 10 miliar. Cicing. Hayang sabaraha? Sabaraha? 200. 200. Ya, 200 kan hayangna? Nah. 100. Salam hola. Ah. Dia di beras ya. Apa Cicing, ngabaris dia, ngabaris duit, ngabaris. Cik, ngabaris siang, sudah lima duit di orang. Ah, cicing. Ya sebenarnya, Chan. Ya berusaha, mana kurang gigi. Anak siapa kamu? Anak siapa? Ngomong dong. Ya berusaha ya. Ya berusaha. Budak alumni pasir. Ya berusaha ya. Eka. Gede tempat sejuta. Oh, sering tuh. Ya berusaha ya. Satu lagi. Oh, udah teria. Oh, nu bapaknya tentara. Bapak pangkat naon ayeuna? Teu tahu. Kurang nanya itu mana ngomong wae. Cicing. Cicing. Bapak pangkat naon? Nerima, nerima gaji ti bapak, penuh pangkat tinya kong. Jelisnya ya? Hah? Ah, biasa weh. Udah ik? Arangka itu? Ya Raka, di Raka. Oh, bapak tentara kan dia? Ya. Wah. Mana sunatan cani ya? Kenapa di rumah? Hah? Ah. Oh. Oh, beres. Oh, Dek. Iya. Eh, CM Chan-nya? Ini mama. Mama. Siapa? Cek. Ibu kau apa dek? Oh, ladang kamar itu cateringnya lo bawa keneh duit no. Oh, nyok udah pakai meli sawah. Hah? Ya. Ini kakak saya, suaminya baru pensiun, kasihan. Rugi seberapa? Nyasa hektarin sawah. Hektarin sawah ge cekap ya hai di lemur mah kadah gaduh sawah ameh henteu nguyang katatangga. Daerah ai muyang katatangga mah moanya lanceungna Dedi Mulyadi nguyang katatangga nuhun. Dia jadi presiden ge kapayuhun. Pak Prabowo presiden mah 2 periode. Jangan kaharepna engke atuh Pak Prabowo atau siapapun. Terus Pak Prabowo batur. Nuhunnya. Mendingan jadi pamajikan pangsiunan menang panyece. Itu mah can pensiun. Pensiun ya? Hah? Pensiun, suami. Kita teh kan berbarengan pensiun. Pensiun, ayah, ya, Pak. Ti om ayam seri wae teh.
Tos pensiun dong. Tos pensiun jantan kamu berapa gitu? Oh iya beres. Nuhun, ya udah hayam nangis dibongkar. Beresnya, es, jadi ke Jakarta. Ponakan ya, hari ini pengusaha kiri. Ayah mau hari ya. Ngestang hela, napa? Bebeja, ada sih yang kata kemas. Gimana berbagi duit uang? Bebeja, palingan sengir-sengir wayan tuh. Diem-diem baik. Ya ini keluarga besar satu lagi belum datang, Bapak Maula Akbar ya. Sekarang dia single. Sekarang dia, saya tugasin sholat Idul Fitrinya di tempat di mana dia kemarin menang. Tidak boleh meninggalkan rakyat yang memilihnya. Kalau saya makan sudah merdeka. Saya hampur aja ya. Oh. Eh salin. Celemeng udah tanya. Ya. Eh, Salim deh. Nama Pak RT. Eh, atuh. Salim dulu, Salim. Eh, Mbak, bagaimana gawe teh? Eh, gunung. Eh, Kak. Pakai meli naon duit, nak. Salim. Pakai meli naon. Ya, ini adalah rombongan korban Bang Emok. Di lebaran ini kami mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran. Semoga di lebaran ini hutang pada lunas. Amin. Amin. Dan Bang Emok kalau nagih jangan bikin keributan. Kalau nagih itu begini caranya. Punten, gaduh sametan menawi bade mayar. Insya Allah mal mayar. 1, 2, 3 Hiji, dua, tilu, gaya bebas. Disampaikan kegiatannya hari ini dan kenapa memilih saya. Yang pertama sepanjang hidup saya ya, mulai dari kuliah terus kemudian jadi aktivis, jadi anggota DPRD, jadi wakil bupati, jadi bupati, jadi anggota DPR RI. Ini adalah tahun yang paling rileks di mana saya tidak terikat pada jabatan karena kan kita baru selesai pemilu. Dan posisi saya hari ini kan masyarakat biasa. Karena posisinya masyarakat biasa, maka saya ingin sekali sholat itu di kampung kelahiran saya. Tidak terikat oleh konstituen di mana saya menjadi wakil dari politik mereka ya, warga. Sehingga karena ini adalah tahun rileks, tahun yang merdeka, di mana saya bisa berinteraksi dengan famili langsung. Jadi selesai sholat id bisa makan di rumah. Itu tidak saya nikmati selama berpuluh-puluh tahun. Mungkin kalau tahun depan kan ceritanya udah beda lagi. Bisa jadi kan tidak lagi sholat id di kampung halaman. Bisa jadi di kampung yang lain. Kang Edi, bagaimana memaknai lebaran kali ini? Ya, lebaran hari ini adalah lebaran yang paling tenang, ya kan? Karena ketenangan itu dibangun dari satu tugas-tugas politiknya selesai, kan? Pilegnya selesai, pilpresnya selesai. Yang keduanya adalah saya bisa menikmati suasana di pedesaan. Artinya suasana di pedesaan, suasana yang bisa berinteraksi langsung dengan warga. Yang paling utama adalah memaknai lebaran kali ini adalah politik boleh berbeda, hati boleh panas, tapi kebersamaan itu menjadi utama dalam hidup kita. Pokoknya selesai putusan MK, mari kita kembali pada profesi kita masing-masing. Mari kita kembali pada kefitrian kita untuk memaafkan satu sama lain. Terakhir dong kan, imbauan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik nih, mau arus balik. Oh iya, arus balik jangan sekaligus deh. Kalau bisa ya, gunakan waktu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu selama 4 hari ini. Kalau bisa sih ke depan tuh di zona aja, biar tidak rame-rame. Misalnya kalau dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur, yang hari pertama yang pulang yang paling deketan Tegal, Cirebon gitu. Nah ini yang menjadi bagian dari hidup kita. Tetapi yang hari yang paling menarik adalah bahwa sudah 2 tahun kita ini lebaran tidak ada kemacetan yang parah kayak dulu. Sampai ke gang-gang sempit macet. Karena apa? Karena pembangunan tol. Jadi pembangunan tol itu sangat bermakna bagi kehidupan masyarakat kita. Sehingga pada waktu mudik lebaran tak ada lagi antrian yang terlalu panjang. Apalagi nanti kalau tolnya sudah tembus
sampai Surabaya, ya kan? Insya Allah nggak akan ada lagi kemacetan yang panjang, dan kita juga ingin dong polisi juga bisa lebaran sama keluarganya di rumah. Terima kasih, Kang. Ya.